Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Dini. Nah, di video kali ini aku mau kasih rekomendasi lotion yang wanginya itu mirip banget sama parfum mahal. Kalian pasti penasaran kan? Langsung aja kita lanjut ke videonya. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh sempet ke toko parfum gitu, terus aku nyium parfum mahal yang wanginya tuh enak banget. Dan kemarin aku baru aja nyobain lotion. Nah, ini lotion terbarunya dari Scarlett. Nah, ini tuh wanginya tuh mirip banget sama parfum mahal yang kemarin aku cium di toko parfum itu. Karena harga parfumnya itu lumayan mahal banget, jadi aku hack pakai lotionnya dari Scarlett ini karena wanginya tuh benar-benar mirip. Kalian tahu nggak parfum yang YSL? Nanti aku kasih lihat di sini bentuk parfumnya kayak gimana. Nah, sekalian aja aku mau review produk terbarunya dari Scarlett. Sebenarnya bukan produk terbarunya. Ini tuh lotion varian terbarunya dari Scarlett. Ini tuh yang Jolie. Sebenarnya botolnya itu sama aja, mirip sama lotion yang sebelumnya, cuma beda di warnanya aja. Ini di sini aku punya yang freshy, tuh udah tinggal setengah. Sama yang ini tuh yang Jolie. Kalau yang freshy itu wanginya agak kekuningan gitu warnanya, kalau yang Jolie ini agak ke orange-orange. Nah, untuk kandungannya sendiri, jadi lotion Jolie si Scarlett ini, dia itu masih sama kayak lotion Scarlett yang sebelumnya. Dia itu buat mencerahkan, melembabkan, menjadikan kulit lebih halus, menutrisi kulit dan melembabkan juga. Terus untuk kandungannya sendiri, di sini dia itu masih sama juga, ada vitamin E, glutathione, ada kojic acid, niacinamide dan lain-lain. Nah, dia juga tidak menguji cobakan produknya ini ke binatang loh. Terus udah gitu, dia juga udah ada logo halalnya dan udah aman. Nah, ini aku mau kasih lihat ke kalian teksturnya, apakah ada yang beda lotion terbarunya Scarlett ini sama lotion yang sebelumnya. Ini aku mau cobain di tangan aku. Nah, ternyata dia juga masih sama lotion yang sebelumnya. Dia tuh gampang di blend. Nah, ini aku udah pakai di tangan aku yang sebelah sini. Nih, lihat perbedaannya. Ini yang udah pakai dan ini yang belum. Jadi yang ini kelihatan sedikit lebih cerah dari yang belum aku pakai. Udah gitu aku ngerasa kulit aku jadi kelihatan lebih halus gitu. Begitu jadi kayak lebih kenyal gitu. Jadi dulu tuh sebelum ada si Jolie itu, aku tuh cinta banget sama yang varian si Fresh ini karena dia tuh wanginya enak banget, segar banget. Tapi setelah ada si Jolie ini, aku tuh jadi langsung jatuh cinta sama si Jolie ini karena wanginya tuh super duper enak banget. Udah gitu kayak mewah banget gitu loh. Jadi dia tuh wanginya itu manis, kayak ada hint vanilanya sedikit, terus kayak ada kopi-kopinya sedikit. Pokoknya ini wanginya tuh enak banget, mewah banget. Kalau kalian cium pasti kalian langsung suka nih. Harganya, jadi satu botol ini, si Jolie ini, harganya tuh cuma Rp75.000 aja. Bayangin aja kalian cuma dengan Rp75.000 bisa dapetin wangi lotion yang mirip banget sama parfum mewah. Jadi aku gak perlu banyak-banyak uang, keluar banyak uang buat beli parfum mewah gitu. Untuk harganya sendiri, satu botol lotion si Scarlett yang jual ini cuma Rp75.000 aja. Bayangin aja, kalian cuma keluar uang Rp75.000, tapi kalian bisa dapetin wangi parfum yang mewah, semewah parfumnya YSL gini. Jadi kalian gak perlu mahal-mahal beli parfum mewah, jadi kalian cukup pakai lotion Scarlett aja. Oh ya, selain lotion dari Scarlett, di sini aku juga pakai shower scrubnya juga. Nih, aku udah punya 2 botol. Yang ini udah habis tuh, udah aku kasih air. Yang ini masih baru. Kenapa aku suka banget? Karena si shower scrubnya ini, yaitu ada butiran-butirannya gitu buat ngangkat sisa-sisa sel kulit mati di badan aku. Nggak cuma sel-sel kulit mati, tapi dia juga bisa ngangkat kotoran-kotoran dan daki-daki di tangan aku dan di seluruh badan aku juga. Terus biar lebih afdol, di sini aku juga pakai body scrubnya dari si Scarlett. Ini aku pakai yang Romansa. Nih, aku udah pakai tinggal setengah tuh. Wah, nggak kelihatan. Pokoknya udah tinggal setengah gitu. Kenapa aku suka banget pakai ini? Karena dia tuh scrubnya tuh nggak sakit gitu di badan, jadi nggak bikin lecet.
Nah, aku juga sering dapat pertanyaan di DM aku, katanya benar nggak sih Scarlett itu buat memutihkan? Katanya gitu. Nah, di sini aku mau jelasin, kalau lotion dari Scarlett itu buat mencerahkan, bukan buat memutihkan yang langsung jadi trim putih gitu. Jadi itu tuh tergantung dari kalian juga. Kalau kalian pakainya rutin, nanti lama-lama kulit kalian juga bakalan cerah. Tapi kalau misalkan kalian juga makainya malas kali-kali atau nggak teratur, ya tetap aja kulit kalian bakal keling-keling juga. Oke, karena di sini suara hujannya makin ngeganggu, makin nggak kedengeran nanti aku ngomongnya. Jadi sampai sini aja video aku. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video aku gitu. Dadah. What's on the other side of inhibition? Ooh, I tell you do 'cause I'm feeling so cold.